Indonesia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami, nama kami Ibu Botini, kami berasal dari Jawa. Kami bersyukur baik terima kasih kepada Tuhan bahwa kami juga dari Muslim. Kami dari Muslim karena dulu kami mendapatkan laki-laki itu yang suami saya sekarang mantan pacar. Dia bilang, kamu mau kan masuk Kristen? Terus saya bilang, ya aku mau, sekalian aku belajar agama. Karena kami Islam, Islam KTP, jadi kami tidak tahu apa-apa, berdoa pun tidak tahu. Kami pernah susah banget, hidup saya itu susah. Pikiran saya mau lari kemana, lari kemana? Karena saya punya pegangan, saya punya pegangan, saya Tuhan Yesus itulah pegangan saya, kepercayaan saya. Karena saya nggak punya pegangan, jadi saya bingung seperti kayak orang apa. Terus saya punya paman Katolik, dia kasih saya nama saya Mort ini, Mort, kamu tuh berdoa minta sama Tuhan. Nah disitulah saya baru mengerti berdoa. Saya berdoa minta sama Tuhan setiap malam. Saya berdoa malam si tidur sambil lipat tangan. Saya orang tidur di sana, tangan saya taruh di atas dada. Saya sambil tiduran. Nah saya berdoa itu malam itu hampir setiap malam sampai perasaan saya tidur itu karena kelamaan. Kayaknya pas terbang badan saya itu kayak terbang tinggi gitu. Nah disitulah saya mengenal Tuhan Yesus. Terus saya berdoa terus setiap malam berdoa. Apa yang saya minta itu Tuhan beri semua. Tuhan kasih semua. Terus saya awalnya itu saya minta karena saya di Jakarta susah. Jadi saya minta itu jodoh sama rumah di Jawa. Itu puji Tuhan. Itu Tuhan kasih dua-duanya yang saya kasih jodoh sampai sekarang. Amin. Sampai tua ini. Walaupun saya udah berangkat kayak apa udah gak bisa pisah. Karena itu mungkin sudah jodoh dari Tuhan. Jadi itulah awal saya masuk mengenal Tuhan Yesus. Nah sudah itu sudah langsung apa suami terus dibaptis jadi langsung nikah gereja tempat sipil. Nah waktu itu saya tinggal di Cililitan, terus saya pindah di Pilih Pertiwi. Pikiran saya ini orang Kristen di Pilih Pertiwi itu karena tempat baru. Aduh saya ini orang Kristen, takut yang tahu orang Kristen nggak tahu sama saya kalau saya ada apa-apa. Nah di situ saya pergi ke kebaktian di mana aja, kata itu aliran mana yang penting kebaktian saya datangi. Jadi saya nggak peduli. Nah sekali waktu saya ketemu sama majelis di gereja Pancasila di Bandung. Nah situ saya dikasih formulir langsung saya isi. Itu saya menjadi anggota PP sampai sekarang ini. Terus sekarang ini ya saya mengikuti dari kesannya apa Bu? Yang tadi Bu. Kesannya ya Pak Cahya tadi. Kesannya apa? Kesannya yang suami sekarang enggak itu Pak Cahya. Pak Cahya khotbah tadi kesannya apa? Oh, iya khotbah. Saya bersyukur dan terima kasih hari ini saya datang. Saya bisa mendengarkan khotbah tadi itu bagus sekali. Bisa menegur saya bahwa saya puji Tuhan tetap semangat. Yes, ya, saat jam, oh saat teduh. Saat teduh. Ya. Ibu belajar ya. Oke. Ya udah tahu saya. Pengen itu saya. Ibu saya anak. Iya iya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa saat teduh karena saya juga ada cucu. Iya. Cucu 3. Mudah-mudahan saya bisa berhasil. Ya, amin. Ya itulah kasih ya Bu. Terima kasih.